Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Tahukah Anda, baterai handphone habis atau lowbat saat berkendara motor kini tak perlu lagi dicemaskan. Ya, betul sekali Lady dan juga pemirsa. Pelajar SMA Negeri 5 Semarang berhasil menciptakan helm yang bisa mengisi atau mengecas baterai HP. Helm hasil inovasi pelajar ini akan dijual seharga Rp500.000. Helm pengisi baterai ponsel buatan pelajar SMA Negeri 5 Semarang, mereka sebut helm Zalubar atau ZLB. Konsepnya tidak begitu rumit, sebuah helm standar SNI yang dipasang panel surya penyerap matahari, kemudian dihubungkan dengan rangkaian yang dimasukkan di dalam busa helm. Rangkaian inilah yang mengubah panas matahari menjadi listrik, kemudian disalurkan lewat port USB untuk mengisi sebuah ponsel. Kreativitas pelajar ini antara lain berawal dari keprihatinan mereka akan tingginya penggunaan energi listrik untuk isi ulang ponsel. Tema kami ecopreneur, kami memikirkan hal untuk bagaimana kami mengubah metode pengecasan yang dari listrik konvensional jadi ini Bapak, melalui panel surya, iya melalui energi panel surya seperti itu. Temuan inovatif helm bertenaga surya ini akan dikembangkan lewat perusahaan rintisan atau startup yang dibuat sekolah dan dikelola para pelajar dan akan dijual seharga Rp500.000. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mahendra, iNews melaporkan.